Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Kendi Utomo, NPM 1832-0027 dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana membuat keju. Silakan ditonton dan jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya dapat menjadi referensi untuk belajar. Terima kasih. Pertama, kita sediakan susu sapi segar, kemudian ada cuka, atau bila tidak ada cuka dapat diganti dengan jeruk nipis atau lemon. Selanjutnya ada garam. Kemudian untuk membentuk keju menarik, dapat kita letakkan di dalam cetakan ini. Pertama, kita tuangkan 1 liter susu sapi murni ke dalam panci. Aduk susu sapi secara perlahan sampai mendidih. Bila susu sudah mendidih, tambahkan cuka sesuai takaran yang sudah ditentukan. Untuk 1 liter susu sapi, gunakan 3 sendok makan cuka. Aduk terus gumpalan keju yang sudah terbentuk supaya tidak melekat dengan panci. Lalu, saring gumpalan keju untuk memisahkan dengan air, serta untuk mendinginkan supaya suhunya normal. Keju yang sudah dingin, kemudian diberi garam halus secukupnya sebagai pengawet alami. Keju yang sudah diberi garam, kita letakkan di dalam cetakan supaya berbentuk menarik dan enak dipandang. Keju yang sudah dibentuk, kita letakkan di dalam piring untuk kemudian disimpan di dalam kulkas. Untuk membuat tekstur keju menjadi keras, simpan di dalam lemari es selama kurang lebih 24 jam.